Berakhir sudah pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi, hati ini telah ada yang miliki. Menikahkan engkau dengan anak burung dan bibit lainnya dengan mas kami semuanya. Tinggal sedikit tunai. Aku tinggal di kau dan cinta bibit lainnya dengan mas kami yang tinggal sedikit tunai. Saya mula bekerja dengan abang dia, Ahmad Ilham, practical di Excellent Pictures. Lepas tu, for first kali jumpa, kita tengah buat kerja kat ofis. Then dia masuk. Dia masuk je, dia terus attack, dia terus kacau. Hai, siapa nama? Dia cakap Endo. Kita macam, pahal mamat ni kan, tiba-tiba dia main terjejah kan. Rupanya memang dia macam tu. Dia seorang happy go lucky punya orang. So, kita pun macam malu-malu lah. Lepas tu dia pun belah. Lepas tu tak jumpa dah. Tak jumpa dah. And then, kita orang start rapat waktu sama-sama kerja dalam satu tim waktu syuting drama Izora. Drama Izora 60 episod. Waktu itulah kita orang sama-sama bekerja sama selama 4 bulan. So dari situ bila dah hari-hari tengok muka dia kan. So dari situlah kita orang macam rapat. So masa mula-mula tu tak adalah orang kata nak terpikat ke apa. Bila kerja tu lama sangat. Ha, lama-lama hati tu kata tengok daripada segi dia punya fizikal dengan apa luaran dia, saya tengok macam budak ni baik, nampak baik. Lepas tu bila kenal, baru kenal dia punya dalam hati dia semua, dia seorang yang jujur. Kat situ yang membuatkan saya goyanglah kejujuran dia dan pandai ambil hati orang. Itu je dia. Okay, B. Atau Ahmad Khalid bin Ahmad Nazri. Kita dah sah menjadi suami isteri. Diharapkan B dapat jaga. Saya bahasa kali saya orang tau. Harap B dapat jaga orang. Dapat jaga family juga. Dapat terima family orang seadanya. Dapat jagalah, dapat jaga, dapat pimpin. Semoga kita kekal sampai ke syurga. Semoga kita dikurniakan zuriat yang soleh-solehah. Supaya itu je lah. B dapat jaga orang, orang dapat jaga B. Kita kena happy-happy. B selalu happykan orang. Walaupun orang suka marah, walaupun orang suka marah-marah B tu. Sebenarnya marah tu bukan marah. Marah betul-betul marah. Tu marah sebab sayang. So, congrats Ahmad Khalid. Selamat pengantin baru. Okay, assalamualaikum. Syajah, sebagai isteri saya, Alhamdulillah kita dah
jadi sah suami isteri, saya berharap dalam perjalanan hidup kita, kita sama-sama menempuh dan segala dugaan-dugaan supaya kita sabar dalam rumah tangga. Kita mendapat nasihat daripada orang ramai tentang rumah tangga ni. Jadi kita cubalah membina sebaik mungkin, sebab nama pun nama membina rumah tangga. So kita binalah secantik mana, dan yang penting maruah masing-masing kita jaga, jaga nama baik keluarga, yang nama baik kedua ibu bapa kami, kedua ibu bapa awak semua. Kemudian saya sayang awak sampailah saya tutup mata, dan saya berharap pun awak sayang saya sampailah awak tutup mata. Itu saja. Terima kasih.